Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, tomodachiku. Oke, hari ini adalah hari terakhir puasa di tahun ini ya teman-teman ya. Besok kita sudah merayakan hari raya Idul Fitri. Semoga amal ibadah puasa kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini mumpung libur kerjanya, saya mau jalan-jalan dulu teman-teman. Mau jalan ke Kota Sirakawa. Belum tahu mau nge-vlog kemana, ikutin terus video ini ya. Oke, kembali lagi bersama saya ya. Cuacanya lagi mendung teman-teman, tapi sepertinya nggak bakal hujan, mendung doang. Oh ya, ini adalah penampakan pohon sakura teman-teman. Pas musim sakura, ini adalah bunga sakura ya di sepanjang jalan ini. Sekarang sudah bersemi. Ada Tsubasa teman-teman. Bola adalah temanku tuh sendirian. Bola adalah temanku. Rumahnya bagus-bagus ya. Tembusnya sini. Iya. Tembusnya sini, teman-teman. Kita ikutin kali ini. Ikutin sungai ini udah sampai Sirakawa. Itu di atas ada yang lagi kerja, teman-teman. Itu job Genba. Job scaffolding ya teman-teman ya. Tuh, kalau kerja scaffolding seperti ini. Bikin tangga-tangga ini. Ini pohon-pohon sakura ya teman-teman ya. Pas musim sakura kemarin ini bunga sakura berwarna pink ini bagus. Aduh teman-teman, prediksi saya salah. Sekarang malah turun hujan ini. Gerimis. Kayaknya kalau mau lanjut perjalanan nggak bisa ya. Saya nggak bawa mantel. Jadi saya berteduh dulu di sini. Konnichiwa. Oke, sambil nunggu hujan reda, mending kita bahas yang lain aja ya. Oke, di video kali ini saya mau bahas ini aja, teman-teman. Sambil nunggu hujan reda ya. Mengenal huruf-huruf Jepang ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang pengen magang Jepang, pastinya teman-teman dituntut untuk bisa berbahasa Jepang ya. Paling tidak teman-teman tahulah bahasa-bahasa Jepang itu seperti apa. Dan juga untuk memulai bahasa Jepang, sebelum memulai bahasa Jepang lebih lanjut, ini saya mau berbagi tips ya. Mau mengenalkan juga tentang huruf-huruf Jepang. Jadi huruf Jepang ini jenisnya ada tiga teman-teman. Yang pertama itu hiragana, yang kedua katakana,
Yang ketiga kanji. Untuk hiragana, hiragana ini adalah huruf asli Jepang yang dipakai untuk bahasa asli Jepang. Dan yang kedua adalah huruf katakana. Huruf katakana adalah huruf asli Jepang yang digunakan untuk penulisan yang berasal dari serapan bahasa asing. おばさんどこ行きますか？おばさんはジャパニーズ。ジャパニーズ。うち近いですね。近いです。今一人は傘。そうですね。傘取り。これは日傘ですけど。はい。雨はダメなのね。そうですね。小さい雨降っています。留学生？研修生？はい、研修生です。白川？はい、白川です。アパートが、リオンドル、隣にあります。リオンドル、はい。私はリオンドルよりちょっとこっち。そうです。今白川行きたいです。でも雨降っていますからここ。何万ぐらい飛んですか？あそこリオンドルのアパート。何ですか？マネ。一年だけここ。部屋。お部屋。四人。四人で。四人います。私と4人います、はい、でオーナーがオーナーオーナーが家賃出してるのオーナーオーナー社長さんえオーナー研修生はい男4人はいでリオンドールでじゃ食べ物買ってはいそうです給料は給料お給料。お金。何ですか？お金、研修してるとこからいただくの？はい。マネー。はい、マネー。英語できないし。そうです。私、日本語。日本語でも上手。まだまだですよ。何年？何ですか？日本に来て何年経った？日本語。日本に。1年、2年、3年、4年とか。今まで、10月、日本で来て。はい。また、2ヶ月帰ります。そろそろ帰ります。そうです。日本には楽しかったですね。東京とか行かないの？東京行ったことがあります。1回だけ。今コロナウイルス危ないですから行かない。飛行機ダメね。そうですね。残念ですね。そろそろ帰りますから東京本当にもう1回行きたいんです。ね、本当。何かの公園。もうプロローグっぽいみたい。ラッパー。
おばあさんの名前は誰ですか？すいません。おばちゃんの名前？はい。えっちゃんって言うの。えっちゃん？えっちゃん。何ですかこれ？ジュース買って。ラーメン食べな。大丈夫です。いい。ありがとうございます。何かのご縁でね。来てるよ。持ってくるかさ。そう。行くよ。昔ワンスリー。大丈夫だ。大丈夫。おばさん。はい。本当にありがとうございます。いいね、ラーメン食べな。はい。知ってるの？はい。リオンドールの前のアパートに行って。そうです。今、いろいろおしゃべりして。はい。何歳ですか？私。今年は31歳です。32歳。1歳。はい。若く見えるね。はい。若く見える、そうですか。うちの孫くらいかと思った。すいません、おばさんは。おばさん。うん、若く、若いから。100歳にはなんないけど。約？100歳にはなんないけど。80。80。80です。わかりました。はい。はい、じゃあまた先生。またね。おばさん、本当にありがとうございます。はい。またね。dikasih uang 1000. Udah ditolak. Aduh, makasih ya, Mbak. Ini THR. Dikasih THR 1000. Sebelumnya saya mau minta maaf ya, teman-teman ya. Karena tujuan hari ini saya mau nge-vlog ke Shirakawa. Karena kondisinya gerimis, bingung ya mau bikin konten apa. Ingin jelasin tentang huruf-huruf Jepang juga kan. Terus ada nenek-nenek datang, aduh, bener-bener di luar dugaan saya ya. Untuk video pengenalan huruf hiragana, katakana, dan juga tipsnya, mungkin dilanjut next video aja ya teman-teman ya. Karena saya belum membuat konsepnya, mau ngomong seperti apa, bingung. Jadi mungkin videonya seperti ini aja ya. Sekali lagi ya, buat teman-teman yang pengen magang Jepang, tetap semangat, tetap berusaha, cari-cari informasi dulu ya, terus belajarnya diperbanyak. Saya akhiri dulu video kali ini, semoga menghibur ya. Udah gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganbate kudasai.